Oke, kita lanjutkan. Nah, ada satu perintah yang namanya gameboard.setbounce ya. Gameboard.setbounce ada koordinat XY1 dan XY2 ya. Sorry, bukan XY2, tapi lebar dan tinggi dunianya. Nah, selama ini kalau tidak disetting gameboard bound, maka Faster menganggap bahwa lebar dan tinggi dunianya adalah selebar dan setinggi browser kita ya. Padahal kita bisa mengubah itu ya. Caranya adalah menggunakan game.boardSetBounce. 0,0 mulai dari ujung kiri atas 8.000 pixel, artinya lebarnya dunia kita sekarang sebesar 8.000 pixel, memanjang ke kanan selebar 8.000 pixel. Tingginya menggunakan 600 sesuai dengan ukuran browser kita. Oke. Nah, ini untuk mengeset area aktif di dunia kita. Tapi ingat, kamera yang kita punya tidak mampu menampilkan seluruh 8.000 pixel tersebut, hanya menampilkan kurang lebih 800 kali 600. Ya, jadi tidak mungkin menampilkan semuanya. Oleh karena itu, kita akan menambahkan satu ini lagi, satu apa? Fungsi namanya game.camera focus on XY. Ya, focus on XY 8.000,0 artinya kameranya fokus difokuskan ke suatu titik, difokuskan ke suatu titik 8.000,0 ya, tinggi lebarnya x-nya 8.000, y-nya 0. Mari kita coba ya, teman-teman. Nah, kita akan coba di sini selain kita menambahkan parallax tree. Oke, kita mau set gameboard.setbound-nya. Di sini kalian ke set game.board.setbounds. Nol koma nol big w ini 8.000 dan hanya sesuaikan. Nah, seperti ini. Lalu kita reload, teman-teman. Saya save dulu. Saya akan reload. Nah, dunia kita sekarang sudah sangat lebar ya, sudah sangat lebar, dan kalau saya memindahkan kamera, Anda akan lihat itu ya. Sekarang coba saya akan memindahkan fokus kameranya menggunakan game.camera focus on XY. Game.camera focus on XY. Oke. Nah, di sini Anda set X dan Y-nya. Anda mau fokus di titik mana? Contoh ya, contoh. Kalau saya fokuskan di titik 200,200 seperti ini, saya reload, maka hasilnya seperti, oh sorry, tidak bisa, maaf, bukan 200, misalkan saya besarkan angkanya, misalkan 1000,0 ya. Kenapa 200 tidak 200 tidak bisa? Karena apa namanya, bounce-nya hanya setinggi H ya. Bounce-nya hanya setinggi H. Kita coba begini. Nah, Anda lihat kameranya sekarang difokuskan di titik X 1000 pixel dengan tinggi Y 0 pixel. Y-nya nggak ngefek. Kita nggak bisa ganti Y 200, 300, nggak bisa. Karena sudah terlock dengan ini ya. Bounce-nya sudah di-lock dengan A ini. Anda bisa lihat background kita yang tadinya selebar 1000 pixel sekian. Maka Anda lihat ada area gelap di sini. Kalau saya naikkan sedikit 1500, maka Anda bisa lihat sekali lagi. Nah, itu ya. Background kita ketinggalan di belakang ya, ketinggalan di belakang. Kenapa? Karena background kita tidak menggunakan big W ya. Jadi tile spreadnya hanya W doang. W doang, bukan big W. Kalau saya ganti jadi big W, maka background saya akan di repeat ya, digambar repeat-repeat terus-terusnya. Cuman saya tidak inginkan ini. Saya mau tetap pakai W biasa. Nah, solusinya gimana agar background saya static di belakang ya, tidak bolong kayak yang tadi? Caranya adalah Anda menambahkan background fix to camera true. Jadi di sini background.fix to camera sama dengan true. Gunanya adalah agar si background nempel terus di kamera. Nah, Anda bisa lihat, walaupun saya sudah menggeser fokus kamera saya ke posisi 1500 pixel kali dengan koordinat 1500 pixel dan Y-nya 0, Anda akan lihat bahwa background-nya akan stay di belakang, stationary. Contoh yang Anda lihat di game kita ini,
background stay stationary di belakang, yang gerak cuma paralaksnya aja. Oke. Nah, itu yang pertama yang kita lakukan. Oke. Kemudian yang kedua adalah saya mau nambahkan ground. Oke. Ground di sini saya mau pakai grup biasa. Anda sudah pernah lakukan itu. Ground yang ini ya, teman-teman. Saya mau nambahkan itu. Jadi saya mau bikin objeknya dulu. Variabelnya dulu di sini. Var grounds. Oke. Kita mau bikin grounds-nya. Grounds sama dengan game.add.group. Kemudian enable body-nya, jangan lupa grounds.enable body sama dengan true, supaya kedampak physics-nya ya, bisa diberi property physics. Nah, kemudian saya mau melakukan for i sama dengan 0, i lebih kecil dari big W. Oke, i plus sama dengan 128 pixel. Lebar ground-nya 128 pixel. Oke. Kemudian kita mau bikin ground-nya ya, var g sama dengan grounds.create ya. Koordinatnya sesuai dengan i, koma. Nah, sebentar saya cek dulu. H itu adalah 800 pixel tadi dikurangi 48 ya. Kita mau load ground. Aset ground. Oke. Dan selanjutnya adalah jangan sampai bergerak ya, immovable-nya true. G.body.immovable true. Kemudian allow gravity false ya. G.body.allow gravity false. Mari kita coba tampilkan di layar. Oke, Anda lihat ada ground di bawah sini. Oke, ada ground di bawah sini. Dan tidak terpengaruh gravitasi. Oke. Oke, selanjutnya kita akan membuat pemain ya. Di Flappy Bird. Di sini kita akan menambahkan variable player. Kemudian di bawah ground kita ciptakan playernya game.add.sprite. Kita letakkan si Flappy Bird ini di tengah-tengah layar ya. Tengah-tengah layar kita akan gunakan H dibagi 2. Okay. Kemudian untuk Y-nya kita isi 100 dan kita isi red di sini. Oke. Kemudian player.anchor.set2 kita rubah titik koordinat rotasi ya, titik rotasi dari Flappy Bird-nya di tengah-tengah persis. Jangan lupa meng-enablekan physics game.physics.arcade.enable si player. Oke. Kemudian kita kasih player body max velocity ya. Max velocity. Nah, kita set agar sesuai dengan max speed. Max speed-nya 800. Nah, kita bikin variabel dulu ya di atas ini. Max speed 800, di sini kita atur max speed. Oke. Kemudian kita akan kasih bounce ya sama drag ya. Kita kasih bounce sama drag player.body.drag.set2. Untuk dragnya kita pakai 0. Oke. Okay. Oh, tanpa drag. Sorry. Tanpa drag. Ya, tanpa drag atau mau dikasih drag juga boleh. Bentar, saya kasih var drag 0 100 saja. Nah, selanjutnya kita buat agar playernya bounce ya, ketika menyentuh tanah ya. Kita buat playernya bouncing ketika menyentuh tanah. Oke, saya set dulu. Terakhir kita kasih animasi ya.
animasi flap, pengepakan sayap. player.animations.addFlap. Nah, frame yang dipakai mulai dari 0, 1.45 sampai 13 ya. Jadi frame yang dipakai 0,1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 frame per second dan di loop ya, true. Kalau Anda lihat, ini adalah asetnya. Nah, ini dia asetnya ya. Nanti aset terbang ya. Aset terbang si pemain. Langsung aja kita play. Kita nyemainkan player.animation.play flap seperti ini. Titik koma. Nah, teman-teman, kita akan coba langsung jalankan reload. Kita cek error yang mungkin muncul di sini. Cannot add property add 65 ya. Di sini ada Anda lihat 65. player.animations animations ya, seperti itu. Oke. Okay. Yep. Di manakah Flappy Bird-nya? Oke. Okay. Nah, Flappy Bird-nya Hamin 2. Oh, maaf, saya tahu. Karena kamera kita ya fokusnya di 1500, maka Flappy Bird-nya menghilang ya. Kita komen dulu ya. Kamera fokusnya ini kita komen dulu supaya dia direset balik ke awal. Nah, ini dia ya. Oh. Jadi tembus ke tanah, kita kasih collide dulu ya, teman-teman, di bagian update. Jadi si Flappy Bird-nya kita collide-kan dengan ground. Game Physics Arcade Collide Game dot physics dot arcade dot collide between player dengan grounds seperti ini. Oke, kita coba reload. Yap, sip.